semuanya. Di video Inca kali ini, Inca bakal buat makanan favorit Inca, yaitu pai susu. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah masukkan tepung terigu ke dalam wadah, pisahkan putih dan kuning telur sebanyak 2 butir, lalu masukkan mentega, lanjutkan 1 sendok teh vanila, lalu aduk adonan, terus aduk hingga adonan rata seperti ini. Masukkan 1 kaleng susu ke dalam kuning telur yang sudah dipisahkan, lalu masukkan 1 gelas air, kemudian dimixer hingga merata, lalu saring isi pai. Kemudian masukkan isi pai ke dalam cetakan. Lalu tusuk dengan garpu. Kemudian masukkan isi pai ke dalam cetakan. Masukkan pai ke dalam oven. Tutup oven lalu atur menjadi 200 derajat. Thanks for watching guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.